and yo sob, ketemu lagi tentunya bareng Nunui sob. Nah, beberapa hari lalu nyokap Nunui ada kegiatan gathering kantornya di Semarang sob, dan pulangnya memberikan Nunui beberapa macam oleh-oleh lah, nggak cuma buat Nunui doang, buat kakak Nunui, buat mantunya, buat keluarga-keluarga yang lainnya lah gitu kan, beberapa keluarga yang lainnya. Nah, ada salah satu oleh-oleh yang menarik yang mungkin sekarang nih Nunui mau bahas di antara oleh-oleh mainstream yang lainnya khas Semarang lainnya, kayak bandeng presto, kayak telur asin, kayak lumpia. Lumpianya sih oke, cuman nanti kita bahas di selanjutnya aja ya, lumpia dan bandeng prestonya sob. Nah, sekarang dia membawakan Nunui, mengoleh-olehin Nunui, dan yang lainnya ini ada bakpia mini. Bakpia mini Nunui juga baru tahu nih, ada bakpia yang kemasannya cuman segini doang, isinya 5 pieces aja sob. Ini bakpia merupakan bakpia asli Semarang, ada rasa kacang hijau, rasa coklat, dan rasa keju. Merupakan rasa-rasa standar dari bakpia. Mama Nunui khusus yang ini, dia gak beli yang aneh-aneh rasanya. Nah, Nunui udah nyobain di rasa coklat dan rasa keju, rasa kacang hijaunya belum. Cuman nanti supaya lebih afdol, kita buka lagi, kita floor lagi rasanya ke sobat santuy semuanya. Cuman Nunui doang yang makan, kalian ngeliatin Nunui makan aja, oke? Okay? Oke, yang pertama kita buka karena Nunui udah nyobain rasa coklat. Nunui buka rasa coklat dulu yang pertama, tapi Nunui gak mau makan rasa coklat banyak-banyak ya. Karena Nunui sudah tahu ya rasanya lah, rasa setiap gigitan itu gimana. Namanya nih, oh ya lupa, namanya nih Pia Crispy Nusantara, asli Semarang. Pertama-tama Nunui juga baru tahu ternyata bakpia juga diproduksi di Semarang, dan ada yang asal berasal dari Semarang. Kebanyakan sih rata-rata daerah Jawa Tengah memproduksi bakpia ya sob ya, ternyata ya sob ya. Oke, ini kemasannya kayak gini, isi 5 rasa coklat. Dan sepakai gini kalian akan mendapatkan, bisa mendapatkan harganya bakpia Nusantara ini seharga 12.000 aja sob. Kalau isinya 10 mungkin ya tetap 20.000 something lah sob ya. Oke. Kalau 12.000, harganya 12.000, kalian mendapat 5 pieces, berarti satunya 2.400-an, 2.300, 2.000 ya, 2.000 segitulah. 2.300, 2.400 nih. Setiap kalian memakan 1 pieces, 1 biji, 1 buah bakpia Nusantara asli dari Semarang ini. Kok susah dibukanya? Wah, Nunui belum nyiapin gunting. Biasanya Nunui nyiapin gunting. Oke, alhamdulillah kebuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teksturnya, coklatnya nggak terlalu pekat, nggak terlalu dominan rasanya terhadap bakpianya sob. Nggak terlalu yang wah gimana banget rasa coklatnya, nggak mempengaruhi tekstur bakpianya. Dari kulit bakpianya itu dibuatnya nggak begitu kering juga, oke sih. Cuman gini, dari bakpia Nusantara ini bawahnya atau bagian kulit yang mana ya, berasa kayak rada ketebelan, ada bagian yang berasa tebel, jadi ketika digigit kayak ada yang ngegerinjel gitu sob. Rasa coklatnya enak, nggak terlalu strong. Walaupun nggak terlalu strong, nggak terlalu kuat, tapi
tetap berpengaruh, tetap enak menurutmu nih? Bakpia paket hemat yang kedua, rasa kacang hijau. Kalau rasa kacang hijau ini, Nunui belum pernah nyobain sama sekali, Sob. Nih, bukti kalau rasa coklatnya udah pernah Nunui sikat. Nunui makan 3 biji, nyokap Nunui 2 biji. Udah ada toples dari kemasan mininya yang kosong, Sob. Ini rasa kacang hijau ya, Sob, ya. Susah lagi dibukanya. Ya bisa. Lebih cepat dari buka yang coklat. Tekstur rasa kacang hijaunya lumayan lembut, asik ketika digigit, tapi masih sama kayak ada kulit yang ngegerinjelak sedikit, kayak tekstur kulit yang lebih tebelnya. Nunu sih merasakannya gitu, Sob. Lihat, kalau Nunu sih merasa tekstur kacang hijau yang dibuat kayak gini, banyak sih dibuat bakpia-bakpia lainnya yang buat, apalagi bakpia-bakpia yang made in Jogja. Asik, enjoyable banget dimakan. Tapi lagi-lagi rasa isiannya nggak terlalu dominan. Nggak menguasai rasanya, Sob. Tapi ini kacang hijaunya lembut asli diolahnya. Dan nggak berasa kacang hijaunya terlalu strong banget. Malah Nuni bilang ini agak low lah rasa kacang hijaunya. Bener low sih ini, bener-bener nggak terlalu berasa rasa strong kacang hijaunya. Yang terakhir, Sob, ada rasa yang keju. Yang kacang hijau Nuni bilang lebih parah lagi dari yang coklat. Rasa isiannya tuh benar-benar mempengaruhi ketika di mulut lo tuh benar-benar di bawahnya dari yang coklat lagi, Sob. Berasanya kacang hijaunya, isiannya. Kalau yang coklat masih ibaratnya yang coklat 70% atau 75%, tapi yang kacang hijau di bawahnya lagi. Yang rasa ketiga, rasa yang keju, Sob. Emang model isiannya dia kayak yang soft-soft gitu ya, Sob, ya. Keseluruhan dari rasanya ini, maupun yang coklat, yang keju, ataupun yang kacang hijau, nggak ada yang rasa isiannya dominan, kuat gitu.
2000 years later. Jadi gini sob, yang ini sih yang keju lebih berasa sih isiannya daripada yang kacang hijau tadi. Yang rasa kacang hijau isiannya, rasa dalamnya tuh dari bakpianya paling soft. Ini cocok banget mungkin nih. Bakpianya buat orang-orang tua yang pengen mengulangi kadar manisnya. Orang-orang yang pengen diet menurunkan berat badannya. Karena untuk tingkat kemanisannya, untuk tingkat dari isi bakpianya tersebut, sob, Nunui merasakan tingkat isinya, tingkat dalemannya, tingkat tingkat pokoknya tingkat isian bakpianya lah bener-bener nggak terlalu berasa, nggak strong, berasanya cukup dikit-dikit aja lah, berasa kejunya, entah berasa coklatnya, entah berasa kacang hijaunya. Buat kalian kebanyakan kan anak, kalau anak-anak muda lebih senang yang isiannya berasa, yang memberikan kesan di mulut tuh yang benar-benar wah rasa dari kejunya, entah coklatnya, entah kacang hijaunya, entah yang lainnya gitu kan. Santai sob, sambil ngopi dulu. Apakah benar-benar bakpia ini paket hemat ya, dikemasnya dengan ukuran kecil gitu kan, isinya cuma 5 pieces, dibuat isian yang gak terlalu kuat, gak terlalu strong. Ya mungkin yang perlu sedikit diituin, apakah Nuni salah gitu kan, kayak kulitnya, kayak Nuni merasakan setiap kalau mengunyah, apalagi kalau mengunyah ke 2 kali 3 kali terakhiran gitu, ada kayak yang keras, kayak ada yang ngegrinjelnya, bukan keras sih, kayak ada yang lebih nggak softnya gitu di dari kulit bakpianya itunya. Tapi ya masih enjoyable sih buat dinikmatin, masih oke lah, masih lumayan cukup oke lah. Dari bakpia Nusantara asli dari Semarang ini sob. Oke, sekian konten Nuni kali ini sob. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita konten Nuni selanjutnya, entah makanan, entah bahas fashion, entah yang lain-lainnya lagi, entah ngobrol santai. See you and bye-bye. Jaga kesehatan sob.